Oke guys, ini untuk dipotong. Oke, potong, masuk dalam ni. Potong masuk dalam. Lagi kita kasih lauk. Ada seekor, dua ekor. Yang ni semua jantan lah. Yang ni semua itik jantan. Dan ni ayam daging. Cuma mau beli ayam boleh datang ke kedai. Hey guys, assalamualaikum dan selamat petang. Balik kita dalam channel YouTube Kebun Meso. Okay, ni Meso ada ambil rumput dekat Pakcik Rosli. Kebun dia dekat jalan besar tadi tu. Jadi masa nak pergi cari rumput, jumpa dengan Pakcik Rosli, minta dengan dia. Baru kenal lah. Dia salah seorang subscriber YouTuber YouTube Kebun Meso lah. Okay. Alhamdulillah. Kejut juga tadi. Masuk je kebun dia, terus dia cakap, "Eh, Mesol." Ha, maknanya dia kenal kita. Kita tak kenal dia. Alhamdulillah nanti ni dapat kawan baru lagi untuk kawasan kebun ni. Dapat lagi satu seorang lagi pada benda. Dapat lagi seorang rakan pekebun lah. Sebelum ni ada Pak Long, ada Jago Tempur, lepas tu Cik Was. Jadi bila ada Cik Rosli, bertambah lagi lah kawan kita. Okay. Berkawan ramai-ramai ni tak salah, tuan-tuan. Lebih bagus lah. Banyak ilmu boleh kongsi. Macam Cik Rosli tadi tu, saya pergi kebun dia. Dia punya tanaman lebih kepada buah durian lah. Buah durian. Tadi dia mesin rumput. Jadi kat kebun dia banyak rumput. Jadi kita jangan sia-siakan rumput kat kawasan dalam kebun tadi tu. Kita ambil. Minta izin dengan dia. Jadi kita balik kebun lah. Okay, dapat 4 guni hari ni. Banyak rumput lah. Jadi lepas ni, besok boleh datang lagi lah kebun Cik Rosli, kalau dia tak mesin lagi lah. Banyak nampak rumput. Rumput ni memang kambing suka lah. Okay, dapat 2-4 guni. Tadi dah bagi 2 guni. Yang ni yang untuk makan petang lah. Yang 2 guni tadi tu mesti bagi untuk makan pagi. Okay, ini untuk makan petang. Supaya biri-biri bertambah berkembang. Banyaklah
dia punya hasil, insyaAllah. Nanti kita buat live, kita buat video, kita pergi melawat kebun Cik Rosli. Okay, Cik Rosli ni dia pencen. Tadi dia kata dia ni lepas pencen, dia jaga kebun durian lah. Tadi dia cakap kebun dia dalam 3 hektar. Kebun 3 hektar tanam durian. Ada tanaman getah juga, seringan dan tanaman durian lah. Okey, inilah dia. Tata macam ni, duduk kat kebun. Angin sepoi-sepoi bahasa. Ha ni, ni rumput ambil kat kebun Cik Rosli tadi. Okey. Wah, sukalah kambing makan rumput tu. Tak tahu lah rumput apa, tapi rumput ni panjang-panjang tu. Ha, sekejap je. Pakai parang apa? Sadat. Sekejap je. Okey, tengok tu. Wah, bukan main suka dia. Ini pun tak tahu rumput apa, pakai ambil je. Tapi alhamdulillah semua makan. Tengok berebut tu. Tadi mesur isi banyak macam ni lah. Tengah hari tadi mesur datang petang semula. Datang petang habis licin tu. Okey, layan dulu biri-biri makan petang. Bak, biri-biri makan lah. Yang tu, biri-biri tu kaki dia sakit. Dia punya beranak itu hari. Lepas dia beranak, dia ni first time beranak. Jadi anak dia tu gigit dia punya cakap apa, puting susu tu, jadi bengkak. Jadi anak dia tak isap susu. Anak dia mati ke? Anak dia mati rasa. Jadi susu tu banyak bengkak lah. Jadi sakit lah dia punya susu tu, yang sakit kaki tu. Tapi alhamdulillah gemuk dah sekarang. Tari kurus sekejap. Hey guys, besok mesur nak mesin rumput guna mata mesin ni. Tengok macam mana jadi. Tadi guna parang ambil rumput. Ini ada mesin ni, try. Tak tahulah, cakap bagus. Okay, besok kita try pakai rumput. Pasal rumput kat kebun Cik Rosli tu banyak, kita boleh try ambil nanti. Okay, sekian dulu video untuk kali ni bersama dengan mesur di kebun mesur. Semoga kita berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum.